oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, kami pengurus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf jika ada kekurangan karena memang sebenarnya hari ini adalah hari nyepi, tapi di Bali kalau di sini gak nyepi, bahkan rame. Alhamdulillah kita ngambilnya hari libur tanpa nyepi, tapi ya mudah-mudahan kita menghormati umat Hindu yang sedang melaksanakan merayakan hari nyepinya. Kemudian kami dari Kota Tangerang Selatan, Kawakin, tidak muluk-muluk. Kami cuma ingin melestarikan budaya. Kami ingin kita tradisi ini berkembang dan kita lestari di Tangerang Selatan. Yang kedua, kami ingin prestasi kami meningkat. Kami ingin mendapatkan emas. Kami ingin prestasi kami bukan hanya tingkat Tangerang Selatan, tapi kami ingin tingkat nasional bahkan internasional. Dan ini tidak main-main. Sebentar lagi, seminggu setelah dari sini atau dua minggu setelah dari sini, kami akan menyelenggarakan raker. Kami akan raker dua hari, kami akan bahas yang pertama bagaimana meningkatkan prestasi IPSI Kota Tangerang Selatan. Yang kedua, kami akan rencanakan program kerja bagaimana menjaga dan melestarikan nilai-nilai tradisi silat di Kota Tangerang Selatan. Yang ketiga, kita akan bahas juga bagaimana para guru, para dewan juri, bahkan para ketua perguruan diberikan honor oleh Kota Tangerang Selatan. Kalau guru-guru ngaji bisa dapat honor walaupun sedikit, tapi guru silat belum pernah ada yang dikasih honor. Guru silat ini pelestari budaya, artinya cuma sedikit jumlahnya, nggak banyak. Kalau RT RW saja bisa dihonorkan, ya RT RW itu banyak bisa dihonorkan, guru-guru silat cuma sedikit. Tapi berharga buat kita untuk melestarikan budaya kita. Amin. Dan kita akan usulkan kepada DPRD Kota Tangerang Selatan. Makanya kemarin besok Musrembang Kota Tangerang Selatan, IPSI harus ikut hadir, ikut mengusulkan bagaimana caranya supaya guru-guru kita diberikan honor. Jadi sedikit juga yang penting dapat. Nah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini bisa dianggarkan, paling tidak ada yang buat melestarikan budaya kita, Pak Ben. Karena kelurahan ya, Pak. Kalau oh, kelurahan siap, kalau begitu berarti nanti saya tinggal masukin di kelurahan kalau begitu. Karena kelurahan sudah punya anggaran, 2019 ini kelurahan juga punya anggaran. Insya Allah bisa dititipin ada kelurahan. Kalau di kelurahan itu ada satu perguruan, ada beberapa perguruan, nanti bisa dicantolkan di sana. Insya Allah nanti Pak Ben nyampaikan. Nanti kita dengar sambutannya Pak Ben menyampaikan hal ini. Saya emang gak nodok, cuma paksa ini mah. Ya mudah-mudahan. Tapi kita tunjukkan dulu ke Pak Ben, ke Pak Ibu Wakil Wali Kota dan kepada Bapak Wakil Wali Kota dan Ibu Wali Kota. Kita tunjukkan IPSI Tangerang Selatan bukan IPSI yang dulu lagi. Kita bangkit. Kita besarkan IPSI Kota Tangerang Selatan. Kita lestarikan budaya silat di Kota Tangerang Selatan. Mulai hari ini kita sama-sama komitmen dan berjanji bahwa pencak silat harus berkibar di Kota Tangerang Selatan. Dan Ibu Koni, Ketua Koni Kota Tangerang Selatan, Ibu Haja Rita sudah menyampaikan kepada kami. Ayo, maunya apa isi? Saya akan bantu katanya. Alhamdulillah, terima kasih. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita sebagai pedoman. Karena sebentar lagi mohon izin Pak Wakil, kita juga akan menggunakan raker untuk menuntaskan ini dan itu menjadi pedoman acuan kita organisasi agar supaya kita tidak dikatakan orang punya organisasi tapi tidak punya pedomannya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Demikian yang saya sampaikan. Adallahu ayyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.